Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lubna dan Musafir Lani. Di video kali ini aku akan share lagi keseharian aku selama aku melakukan traveling vlog di Desa Liume Tingki, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan penampakan sana adalah itu adalah puncak Gunung Lambelu ya. Aku sengaja menampilkan gunung itu karena aku tidak sempat rekam banyak Gunung Lambelu. Aku benar-benar sibuk mengurus kedua anak aku selama di kampung, jadi aku tidak sempat rekam banyak. Dan video kali ini adalah launching perpustakaan hutan Forest Ayu Library ya. Ini adalah perpustakaan hutan yang dibuat oleh bapak aku. Kebetulan berada di lokasi tanah beliau, jadi sebenarnya tujuan utama bapak aku membuat perpustakaan hutan ini adalah agar kampung beliau, Desa Liume Tingki ini, agar Desa Liume Tingki ini lebih dikenal luas oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Muna, karena beliau sejak lama ya pengen sekali kampungnya ini ditahu juga bahwa ini adalah bagian dari Kabupaten Muna yang dulunya sangat desa yang sangat tertinggal dari desa-desa yang lainnya. Dan alhamdulillah aku datang di desa ini sekarang sudah jauh lebih maju dari yang 20 tahun yang lalu ketika aku acara pingitan, benar-benar jauh dari kemajuan yang ada sekarang. Dan ini lokasi perpustakaan hutan adalah di perbatasan Kabupaten Muna dan Buton. Peresmian perpustakaan hutan ini diselenggarakan setelah halal bilhalal masyarakat keluarga besar Desa Liume Tingki. Jadi ini adalah pas jam 1 siang kalau tidak salah kejadiannya, dan lokasinya sangat panas, cerah begitu ya, alhamdulillah cerah. Kalau hujan aku nggak tahu, aku nggak bisa bayangkan keadaannya dengan kondisi jalan sementara diperlebar seperti ini, tentunya pasti akan banjir. Dan alhamdulillah ini cuacanya sangat cerah. Dan ini aku sedang nyam. Musa juga ikut ngevlog ini dia. Dan ini aku ya, ini adalah lokasi papan perpustakaan hutannya. Disinilah peresmian launching perpustakaan hutan tersebut. Dan ini aku sengaja mengabadikan. Sebelumnya kami sama dulu yang berwakil Bupati Muna, kemudian Camat Pahir Budi, serta ini sebentar sayang sini. Camat tuh yang lain saya ikut peraturan, serta sebentar naik gunung para undangan hari dia sama berbagi itu naik gunung itu turun gunung waktu suami yang turun gunung. Kita beri kepada saya pertama, yaitu peresmian atau launching yang diantarkan atau dilakukan oleh Camat Pasir Budi. Bapak kami persilakan. Ya, nanti oleh yang mewakili kepala perpustakaan daerah Kabupaten Muna, serta mewakili Bupati Muna dan rencana serta Dikir sendiri. Sebentar nah, sebentar sayang. Ya. Sabar. Berperan itu ke tempat untuk nasi. Oke, Mams, Bunda, dan teman-teman semua, itu tadi persiapan launching perpustakaan hutan atau Forest Library AIU yang akan segera dibuka. Dan ini semua sudah dihadiri oleh para stakeholder yang akan melakukan launching ya bersama. Kebetulan ini lokasinya bertepatan langsung di
pas perbatasan. Maaf, Lukna tadi lagi main ya. Lokasinya ini pas di perbatasan Kabupaten Muna dan Buton. Jadi dia masuk daerah Kabupaten Muna dan perbatasan Buton. Nah, itu tadi yang ditutupi oleh tirai warna hijau itu adalah papan. Itu mau dibuka, Minana. Jadi di sini di sini papan. Itu layar hijaunya mau dibuka. Nama perpustakaan hutannya, tapi perpustakaan hutannya itu berada di depan papan ini ya. Seberang jalan dari papan ini. Ya, bisa mengambil tempat supaya gambarnya bisa lebih. Hai, kamir. Video. Tepuk tangan. Ayo. Ditarik. Oh, talinya ditarik. Tarik talinya. Oke. Bisa tepuk tangan. Yeay. Jadi sampai ini selamat datang di Muna Timur, perpustakaan hutan Ayu Indonesia. Panas nih. Iya sayang. Panas sayang. Sini, sini sama Gendong sayang. Nana kepanasan ya. Saya hilang corona. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih. Di sini ada tambahan kata lagi. Menunjukkan banyak. Juga apa? Pertama kalau mereka yang bahwa ini ada filosofi yang memang iya sebentar kita mau naik hutan mau naik naik gunung tidak ada EU setelah di yang lain bahwa EU ini menggambarkan keragaman hutan yang berada dalam heterogen tidak hanya satu jenis bukan hutan itu banyak trek lewat nih dan seterusnya berbagai macam ada liwung tingginya tempat beradanya lokasi perpustakaan ini dan di desa kelahiran saya. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati mohon kesediaannya waktunya untuk setelah ini kita masuk menyaksikan di lokasi perpustakaan hutan Ayu ini sekaligus melihat lokasi untuk pemasangan antur. Dan itu tadi adalah acara peresmian atau launching perpustakaan hutan ya, dilaksanakan di pinggir jalan poros antara Maligano, Kabupaten Maligano menuju Kabupaten Buton. Dan ini pas perbatasan Kabupaten Muna dan Buton. Ini sementara di perlebar jalannya dan ini adalah lokasi perbatasan Kabupaten Muna dan Buton. Jadi ada di depan jalan ini ya, pas jembatan itu adalah perbatasan antara Kabupaten Muna dan Buton dan tanah yang lagi diperlebar ini adalah bagian dari milik bapak aku. Alhamdulillah. Bapak aku punya lahan ya di desa kelahirannya ini, desa
apa desa leluhurnya, istilahnya bapak aku tuh selalu mengatakan bahwa ini adalah kampung leluhurnya beliau. Dan nah itu jembatan yang ada di depan, jembatan kuning ini dia pas perbatasan Kabupaten Muna dan Buton. Jadi ini kami akan melewati, nah ini dia perbatasannya. Nah ini kami sementara, ini ceritanya kami jalan ini mau cari jalan mutar karena tadi pas ada acara ya, jadi mutarnya itu agak susah. Sekaligus kami akan mau melihat-lihat situasi yang ada di perbatasan ini. Nah, jembatan kuning tadi itu adalah perbatasan. Mungkin ada teman-teman di antara yang menyaksikan video aku ini ya, tahu di mana lokasi Kabupaten Buton. Buton itu penghasil apa, dan ini adalah ini adalah daratan Buton ya. Ini yang kami injak ini adalah daratan Buton. Tapi masuk Kabupaten Muna. Tadi itu lokasi halal bil halal dan perpustakaan hutan itu adalah Kabupaten Muna, dan bapak aku itu sukunya suku Muna asli. Nah ini kami jalan balik, mutar balik begitu, mau kembali menuju ke lokasi peresmian tadi. Dan setelah itu kami akan langsung menuju ke lokasi perpustakaan hutan. Jadi perpustakaan hutan itu adalah hutan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran. Jadi di dalam hutan itu ada beberapa jenis pepohonan, ada beberapa jenis pohon kayu, hutan kayu ya, yang dalam satu kawasan begitu hampir 30 spesies. Ada tanam pepohonan, pohon-pohon ya, jatinya, merantinya, apa itu nama-nama kayu yang lain, semua ada di situ. Dan terletak dalam satu kawasan, kan jarang tuh ada tanah berbagai macam pohon di dalamnya. Nah ini kebetulan di lahan ini yang masuk dalam kawasan perpustakaan hutan itu ada beberapa jenis pohon. Kan biasanya dalam hutan itu hanya ada 3 spesies, 5 spesies, 10 spesies jenis pohon. Tapi ini termasuk lumayan banyak, dalam satu kawasan itu ada berapa jenis pohon. Dan di situ diberikan label-label nama-nama pohonnya ya. Hanya sayangnya aku tidak sempat masuk sampai ke lokasi perpustakaannya itu, karena ini si Lukna dan Musa benar-benar lagi rewel-rewelnya. Nah ini dia lokasi akan masuk menuju kawasan perpustakaan hutan itu. Dan tim panitianya sudah menyiapkan semacam baleho dan petunjuk-petunjuk jalan menuju areal perpustakaan hutan. Nah, puncak gunung yang ada di atas sana itu adalah puncak Gunung Lambelu. Jadi ini desa Liwume Tinggi ini adalah desa yang dikelilingi oleh gunung. Sebelah sana itu yang ada puncak Gunung Lambelu adalah Gunung Lambelu, dan sebelah jalan lagi itu adalah sebuah bukit. Jadi ini desa Liwume Tinggi ini kalau di malam hari udaranya sangat dingin, karena pusat perputaran angin hanya berputar-putar di desa ini saja ya. Jadi memang kalau malam itu udaranya dingin banget. Jadi boleh deh mungkin teman-teman yang berada di Sulawesi Tenggara mungkin bisa coba jalan-jalan ke desa Liwume Tinggi ini. Nah sana itu puncak Gunung Lambelu ya. Alhamdulillah aku sempat merekam momen-momen ini. Itu adalah Gunung Lambelu. Desa Liwume Tinggi ini berada pas di bawah kaki Gunung Lambelu tersebut. Dan ini kami sedang menuju kawasan areal perpustakaan hutan. Tapi aku di kesempatan kali ini belum sempat masuk ke lokasinya ya, karena itu masuk ke dalam lagi, pas berhentinya mobil masuk ke dalam lagi tuh kurang lebih 200 meter masuk ya, jalan kaki ke dalam. Dan itu memang benar-benar
jalannya itu masih alami sekali. Jadi aku karena bawa anak dua ini, aku tidak bisa bergerak banyak. Padahal aku pengen sekali masuk ke dalam merekam-rekam jenis-jenis pohon-pohon yang ada di dalam. Dan aku pengen sekali bagi sama teman-teman semua, tapi aku sama sekali tidak berkesempatan untuk masuk ke dalam lokasi. Apalagi ada sedikit trouble pada saat mau masuk, kami ada kesalahan, apa itu namanya, mungkin karena nggak ada yang jaga anak-anak ya. Jadi ya aku sabar saja deh, namanya seorang ibu rumah tangga punya batasan-batasan khusus untuk masuk ke dalam area hutan. Nah ini dia perjalanan kami. Ini kurang lebih masuk ke dalam dari jalan poros itu 900 meter. Mobil bisa masuk ya, mobil, motor bisa masuk. Ini arealnya agak tinggi, pegunungan begitu. Dan ini adalah badan Gunung Lambelu. Jadi dia berada di lereng Gunung Lambelu. Sudah masuk menuju kakinya begitu. Dan ini adalah lokasi perpustakaan hutan AIU ya. Ini adalah pintu masuknya. Jadi ini harus masuk ke dalam kurang lebih 180 meter masuk ke dalam. Lokasinya karena baru ya, baru dibuka begitu. Jadi masih agak ini mungkin harus panitianya harus siapkan petunjuk jalan begitu, karena kami sempat coba masuk ya, kami hampir tersesat di dalam. Jadi kami putuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Di dalam sana sudah banyak peserta yang ikut launching, sudah ada di dalam semua. Kami agak terlambat masuknya karena kami sempat kembali dulu ke tempat tinggal kami untuk buat susu dan lain-lain. Jadi kami sangat telat untuk hadir, jadi kami ketinggalan. Dan pada saat masuk kami hampir tersesat begitu. Jadi kami putuskan untuk tinggal di luar saja, bermain di pinggir jalan ini. Nah ini Lupna dan Musa sedang bermain-main. Ini sebenarnya kondisinya Lupna dan Musa sangat mengantuk ya. Mereka sudah mengantuk berat, tapi kami hibur mereka supaya ngantuknya hilang. Jadi dibiarkan saja mereka bermain seperti itu. Ini jalan menuju areal perpustakaan hutannya. Oke, Mams, Bunda dan teman-teman semua, terima kasih kalian sudah menyimak sampai akhir. Aku akhir aja videonya sampai di sini. Terima kasih banyak kalian sudah menonton dan mensupport channel aku. Kalian sudah menyimak perjalanan aku selama aku pulang kampung dalam rangka halal bilhalal dan launching perpustakaan hutan ini. Dan aku ucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang baru mengklik video aku. Pastikan sudah tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan juga tanda loncengnya agar aku tambah semangat buat video aku selanjutnya. Oke, kita berjumpa di video aku selanjutnya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.